Volume kendaraan naik signifikan di Tol Cipali saat libur panjang akhir pekan. Di gerbang Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ribuan kendaraan antri panjang di 8 loket utama. Kepadatan arus kendaraan terjadi saat mendekati loket pembayaran gerbang Tol Cipali, Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak Jumat siang. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Jawa yang datang beriringan antri dan melambat memasuki loket transaksi. Kepadatan diperparah dengan pengendara yang tidak sabar dengan antrian. Pada libur panjang akhir pekan dan libur pasca, pengelola tol membuka penuh 8 loket utama dan 9 loket tambahan. Namun lonjakan kendaraan membuat antrian tidak mudah diurai. Petugas mengarahkan kendaraan agar menggunakan loket transaksi tambahan. Macet di mana aja nih? Macet di Kerawang sampai kilometer 93. Ini Bapak mau dari mana mau kemana? Dari Cikarang mau ke Cilandak. Mudik gitu ya? Ya enggak, dengan orang tua kalau mudik kan barang, Mas. Sama. Sekarang di Palimanan sendiri gimana nih gerbang? Di Palimanan udah lancar sini, tapi nggak tahu sana. Saat pembayaran juga nggak sempat ya? Iya. Oke. Selain tingginya volume kendaraan, kepadatan kendaraan juga disebabkan lambatnya proses transaksi tol dari pengendara. Lonjakan tinggi kendaraan diperkirakan masih akan terjadi hingga Jumat malam. Udin Pepe, SMTV, Cirebon, Jawa Barat.